Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan dalam mengejar kejayaan golongan belia hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian berakhlak mulia dengan mematuhi dan menghormati hukum-hukum agama dan undang-undang. Kebawah Duli Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-18 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dalam titah, Baginda merafakkan rasa syukur kerana dapat sama-sama berkumpul untuk menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan kali ke-18. Belia dan negara berpisah tiada. Ungkapan ini dilihat sangat relevan dengan golongan belia yang merupakan peneraju negara. Golongan belia turut membuktikan bahawa mereka adalah ejen perubahan masa depan dan mampu untuk merealisasikan aspirasi negara menjelang tahun 2035. Oleh itu, sambutan Hari Belia Kebangsaan pada setiap 1 Ogos adalah merupakan pengiktirafan kepada sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan kejayaan golongan belia dalam pembangunan negara. Beta juga melihat sumbangan golongan belia itu boleh merangkumi banyak bidang seperti bidang ekonomi, digital, inovasi sosial, agribisnes, industri kreatif, kesukarelawan dan kemasyarakatan, bahkan juga pengubalan dasar. Baginda bertitah golongan belia juga sudah dilihat mempelopori pelbagai bidang keusahawanan sama ada dari perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Beta difahamkan, lebih kurang 17,000 belia adalah berdaftar di bawah bahagian pendaftaran syarikat dan nama perniagaan, ROCBN. Perkembangan ini sangatlah memberangsangkan. Sayugia juga para belia dikehendaki lebih berani untuk tampil ke hadapan dan keluar dari comfort zone dengan mengorak langkah lebih jauh lagi menembusi dan menguasai pasaran serantau dan antarabangsa yang banyak menawarkan peluang dan cabaran untuk memanfaatkan platform-platform yang telah disediakan oleh pihak kerajaan melalui beberapa perjanjian dan memorandum persefahaman dengan beberapa buah negara untuk memudahkan kerjasama dalam bidang-bidang perniagaan dan pelaburan. Dari aspek kepimpinan, PETA menyambut baik penglibatan aktif belia dalam dialog dan pengubalan dasar di peringkat kebangsaan mahupun serantau. Kerajaan akan terus menyediakan platform-platform yang berkesan seperti Kongres Belia dan Youth Town Hall serta penglibatan dalam forum dasar serantau sebagai ruang untuk menyuarakan idea bernas dan aspirasi belia. Kebawah Duli Maha Mulia juga bertitah negara tidak perlu merasa rendah diri atau terpinggir jika tidak menyertai satu-satu jenis sukan yang tidak dibenarkan oleh agama atau undang-undang kerana inilah prinsip Brunei. Baru-baru ini, kita berbangga dengan kejayaan belia kita memenangi ASEAN Prize Award buat pertama kalinya. Di samping itu, atlet-atlet belia juga
berjaya mengharumkan nama negara dengan meraih pingat dalam kejohanan sukan prestasi tinggi pada kejohanan Asia Tenggara, SEA Games ke-32 dan ASEAN Para Games ke-12 di Kamboja. Walau bagaimanapun, adalah diingatkan dalam mengejar kejayaan, golongan belia hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebrunaian, berakhlak mulia dengan mematuhi dan menghormati hukum-hukum agama dan undang-undang. Kita tidak perlu merasa rendah diri atau terpinggir jika tidak menyertai satu-satu jenis sukan yang tidak dibenarkan oleh agama atau undang-undang. Inilah prinsip Brunei. Untuk akhirnya, dan bersempena dengan hari belia kebangsaan ini, beta tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara. Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-18 ialah pengundian anugerah Hari Belia Kebangsaan iaitu Anugerah Belia Cemerlang, Anugerah Belia Berkhidmat, Anugerah Pemimpin Muda Belia dan Anugerah Projek Cemerlang untuk Belia. Pada tahun ini, satu anugerah pengiktirafan khas diberikan bagi mengiktiraf belia yang berikan perkhidmatan dan memperjuangkan serta memartabatkan belia, khususnya belia orang kelainan upaya di negara ini. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan anugerah-anugerah tersebut. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bokia, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Degadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bokia. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah, jadikanlah kami dan para belia kami sebagaimana yang Tuhan kami janjikan di dalam Al-Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam sembah alu-aluan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi sambutan menyembahkan dalam membangun potensi belia, pendekatan senegara sangat signifikan ke arah menyumbang kepada visi serta matlamat dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Hamba Kebawah Duitan Patik sukacita menyembahkan bahawa pelaksanaan pelan tindakan di BNS 2020-2024 dan juga rancangan kerja belia ASEAN 2021-2025 serta rancangan kerja belia ASEAN Plus 3 yang melibatkan 10 negara ASEAN dan rakan dialog pada masa ini adalah berjalan dengan lancar. Pelan-pelan tindakan ini akan sentiasa dikemaskini untuk mencapai prestasi petunjuk utama dan matlamat di BNS 2020-2035 dengan mengambil kira persekitaran semasa.
Bacaan ikrar belia melibatkan 60 belia dari pelbagai bidang diketuai oleh Pengiran Haji Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki. Johan Qari Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan tahun ini. Mendukung kepimpinan. Kebawah duli yang maha mulia. Paduka Seri Baginda Sultan. Dan yang dipertuan. Negara Brunei Darussalam. Kerana mereka menjadi penjaga tradisi, menjaga identiti dan mempromosikan persefahaman. Dalam bidang sukan, aspirasi beliau dicontohi melalui keazaman. Persembahan pidato mengenai aspirasi belia dan belia berpirawis disampaikan oleh Awang Muhammad Iqbal Syakib bin Haji Suib, graduan lepasan Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa. Konsep Tigaba yakni berawar galat, berparawis dan berbudi bahasa seakan cukup janggal di telinga belia bangsa abad ini. Walhal, ia adalah jati diri dan identiti orang Brunei yang terselah melalui pantun peribahasa perambahan Brunei, syair bahkan bahasa dalam. Sudah tiba masanya untuk belia bangsa kita lebih cakna akan konsep Tigaba ini. Maka belia bangsaku, syaknalah, berbanggalah dan hiduplah dengan calak kebrunaian. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023. Penerima anugerah belia cemerlang ialah Dr. Awang Andrew Lim, Pegawai Pelajaran Pusat Kerjasama Sains Teknologi dan Alam Sekitar Kementerian Pendidikan, menerima sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Anugerah belia berhikmat dikurniakan kepada Awang Muhammad Ashmir bin MTS Ahmad, sukarelawan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan ahli pasukan teras di bawah Young Professionals Network Brunei, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Awang Muhammad Arif bin Abdul Hadi, pegawai penyelaras pasukan pengakap unit beruniform dan perkhidmatan kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia. Menerima trofi sebidang kain jong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,000. Penerima anugerah projek cemerlang untuk belia pula ialah projek Sea Cage Fish Farming, Fatih Aquaculture dan Child Care Center alias Playhouse dengan menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai RM3,500. Anugerah pengiktirafan khas dikurniakan kepada Dayang Nurul Huda binti Haji Muhin, Ketua Pentadbir Pusat Ihsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam, menerima sebuah trofi, sijil penghargaan dan wang tunai RM2,000. Tema sambutan belia siaga masa depan adalah selaras dengan hasrat murni Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ingin melihat belia negara siap siaga menghadapi cabaran di masa hadapan. Pameran Hari Belia tahun ini berkonsepkan aspirasi belia dengan menonjolkan belia-belia yang boleh memberi aspirasi dan berperanan sebagai contoh kepada rakan-rakan lain untuk terus bergiat aktif dalam apa jua bidang yang diterokai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut.
Mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Kemahiran dan ilmu sumbangan belia serta warisan dan budaya merupakan tiga fokus utama pameran Hari Belia tahun ini. Kluster kemahiran dan ilmu menonjolkan kejayaan belia melalui kemahiran yang sedia ada dan baharu. Sumbangan golongan belia dalam mendukung wawasan Brunei 2035 ditonjolkan dalam kluster sumbangan belia. Pameran Youth Connect Open Space memberikan peluang kepada golongan belia untuk mengikuti program dan latihan melalui bengkel serta forum yang disediakan oleh beberapa buah agensi. Pameran kluster warisan dan budaya memberikan hasil karya belia yang menjurus kepada memelihara dan memperkukuh warisan bangsa dan ketemadunan bangsa Brunei. Juga dipamerkan tiga projek cemerlang untuk belia yang memberikan kejayaan serta pencapaian mereka. Pameran turut melibatkan penyertaan 35 organisasi mengenai projek yang mendukung ke arah pembangunan belia di negara ini. Thank you.
Sambutan Hari Belia Kebangsaan tahun ini akan disirikan dengan pengendalian Festival Hari Belia. Ia memberi peluang kepada Persatuan Belia dan Sukan, kumpulan dan usahawan belia untuk menunjukkan kreativiti dan kebolehan menganjurkan acara-acara sampingan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18 mencerminkan keprihatinan dan pemedulian Baginda terhadap perkembangan belia. Belia dan negara berpisah tiada. Ungkapan ini dilihat sangat relevan dengan golongan belia yang merupakan peneraju negara. Golongan belia turut membuktikan bahawa mereka adalah ejen perubahan masa depan dan mampu untuk merealisasikan aspirasi negara menjelang tahun 2035. Setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara.